Hai guys, hari ini kita mau unboxing sekaligus review tas merek Torch Backpack Travel Fujisawa. Ini tasnya. Kita langsung unboxing aja. Ya, jadi ini bungkusnya. Ini ada bahannya dari Duralite dan dari nilon buat layangan. Di sini ada kapasitasnya, yaitu 45 plus 3 liter. Ini bisa nampung banyak. Ya, jadi di sini ada kompas kecil buat kiblat. Bener dong. Rating pertama, dalamnya hijau agar nggak sinkron. Kita rating yang kedua. Wah, ini luas ini. Ini buat taruh parasut. Lihat. Nah, ini resleting samping buat naro botol sama gas 2 liter. Ini ada fresh chill, resleting kecil tersembunyi. Oh iya, dapat jas hujan kita di dalam tuh. Tutup lagi. Ini banyak. Ini ada resleting kecil lagi di belakang, tersembunyi ya. Tersembunyi ya, sana barang-barang kecil lagi. Di belakang bawah juga ada resleting lagi. Nah, ini sepertinya buat naro laptop ini. Iya benar, naro laptop. Ini bisa 46 inch kira-kira. Smart TV juga bisa. Ya, lumayan banyak lah. Ya, di sini ada resleting jaring-jaring. Nah, ini biasa buat perlengkapan mandi nih. Biar dia nggak basah. Sabun lah. Intinya sih di sini untuk naruh baju banyak, 45 liter baju bisa masuk. Ya, mungkin sempak semua kali ya. Kurang tahu juga. Ya, sepertinya itu resleting-resletingnya mungkin penting tahuan. Wah, satu lagi. Itu yang plus 3 liter ya. Oh, ini yang plus 3 liter nih, dia tambahan ya, extension gitu. Dia nyambung sama yang sini. Jadi bisa ke bawah lagi entar. Udah kayaknya hampir udah semua resletingnya. Ini agak pabaliut ya ini kali ini. Jadi susah juga bukanya. Ini baju kita. Ya, ini ada bagian yang cukup berguna, yaitu untuk bisa digabung ke koper, gagang koper. Jadi bisa nempel. Ini kita coba pakai ya. Kira-kira kalau pakai gini, mungkin bajunya tumpah-tumpah
lipat, 440 lipat, dan ada karepetnya. Yang luar biasa.